Tadi itu mungkin bentar, Kak, Riza, sekarang lagi ya. Kesepian atau seperti apa enggak, kesepian enggak. Selagi kita masih lengkap keluarga ya kan, kita masih ada support system gitu. Terutama orang tua ngapain harus setia. Tapi hati udah ada yang terisi belum? Hati, oh hati terisi sama darah sama apa tulang menulang ini. Untuk pasangan ada nggak sih untuk sekarang ini? Ada pasangan. Masih nyari. Kenapa sih mungkin kemarin? Emang udah selesai Kak Riza sama apa yang tuh? Kemarin? Apa tuh dulu? Aku tiba-tiba hilang ingatan. Aku nggak tahu. Aku apa? Sama apa? Kak Rio udah selesai. Apa? Aku, aduh, aku. Kan banyak yang baper tuh sama Kak Riza. Tolong aku di mana ini? Ya? Berarti udah selesai kan? Apa gimana ini aku ya? Kalau boleh penegasannya. Penegasan di kita. Apa ini? Gimana sih Kak Riza? Mungkin boleh dibagi cerita. Ya, skip. Ya, nanti ya Mas, ini lagi wawancara. Coba pertanyaan selanjutnya. Oke, okay, ini soal dikit lagi kan mau puasa. Oh iya. Ya. Persiapan di bulan Ramadan yang selalu kamu tunggu apa? Yang selalu aku tunggu setiap bulan Ramadan itu adalah beduk maghrib. Oke. Okay. Azan maghrib itu yang aku tunggu-tunggu. Tapi ke makanan favorit ya? Sih. Makanan favorit ya. Kalau makanan favorit asalkan itu buka baru keluarga itu sesuatu, tapi kalau misalkan pribadi aku makan biasanya harus ada pedesnya, harus ada sambal. Kalau appetizer kolek sih boleh ya, tapi suka nyari tajilan juga, ngasih tajilan ngaburit ya, ngaburit kadang-kadang ya, kadang-kadang tajilan juga tapi nggak selalu, malah biasanya adzan terus langsung makan besar. Iya, makan besar. Kalau enggak, kurma. Nah, di Ramadan ini berarti ada syutingnya atau seperti apa? Oh, belum. Bulan Ramadan ini belum. Kalau misalkan bulan Ramadan ini aku nggak syuting, berarti ini pertama kalinya bulan Ramadan aku nggak syuting. Biasanya setiap Ramadan aku syuting. Cuma, we'll see, kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan masih belum ada, aku kan sekarang lagi fokus bisnis juga, mungkin lebih ke arahnya lagi ngurusin bisnis itu, ngurusin konco ya. Maknanya Ramadan kali ini mudah-mudahan bisa lebih khusyuk, bisa lebih memantapkan diri untuk ibadahnya ya, kan daripada sebelum-sebelumnya Ramadan ini lebih baik. Ada teman-teman puasa itu? Ya kalau itu walau aklam ya, kalau kita puasa kan diterima atau nggak diterimanya kehendak Allah, tapi yang beda itu aja. Kalau kemarin-kemarin aku puasa selalu di lokasi, terus mungkin bedanya itu sih. Kalau bulan puasa ini kita kan belum tahu ke depannya gimana. Kak Riza, mungkin kalau boleh tahu cari pasangan yang kayak gimana lagi sih? Aduh, saya...